Praktek lesbian, gay, biseksual, dan transgender alias LGBT sedang marak, termasuk di Indonesia. Bahkan, kini mereka berani terang-terangan menunjukkan eksistensinya. LGBT juga menjangkiti beberapa artis tanah air hingga Hollywood. Siapa saja mereka yang berperilaku LGBT? Simak rangkumannya. 1. JJ. Salah satu contohnya adalah perempuan lesbian bernama JJ, kekasih Abbas alias Dian Ayu Asari. Ya, JJ belak-belakan mengaku bahwa ia adalah seorang lesbian. Adapun kini JJ tengah menjalin hubungan cinta dengan mantan kekasih Lucinta Luna yang juga adalah seorang perempuan, Abbas alias Dian Ayu Asari. Adapun JJ sudah hampir 1 tahun menjalin cinta terlarang dengan Abbas yang merupakan seorang perempuan. Tanpa rasa malu, JJ kerap memamerkan momen mesranya bersama Abbas di media sosial. 2. Chika Kinski. Nama Chika Kinski pernah menjadi perbincangan hangat di publik setelah hadir di podcast Close the Door, acara yang dipandu Deddy Corbuzier. Di podcast terbaru, Chika Kinski mengaku bahwa dia adalah lesbian. Adapun Chika Kinski sendiri merupakan seorang DJ sekaligus model yang lahir pada 19 Mei 1992. Ya, Chika Kinski adalah pasangan dari model Yumi Kwandi. Ia berani mengungkapkan bahwa ia adalah pasangan Yumi Kwandi sebelum jadi masuk Indonesian Next Top Model atau INTM. Adapun, Chika Kinski mengakui Yumi akan lebih tenang jika ia sudah mengakui jika dia ialah pasangan Yumi. 3. Ayu Aulia. Mantan model cantik Ayu Aulia ternyata juga pernah menjalin hubungan sesama jenis alias lesbian. Adapun Ayu Aulia sempat menjadi lesbian setelah mengaku bahwa pernah ia dikecewakan oleh pacarnya hingga gagal menikah. Merasa semua laki-laki itu jahat, akhirnya Ayu berpaling kepada sesama perempuan. Meski begitu, kabar terbaru menyebut bahwa Ayu Aulia saat ini sudah kembali menyukai laki-laki alias kembali ke jalan yang benar. 4. Cara Delevingne. Model bernama Cara Delevingne juga kerap menjadi bahan perbincangan terkait kisah asmaranya. Perempuan kelahiran 12 Agustus 1992 ini sempat berpacaran dengan beberapa perempuan seperti Michael Rodriguez, S.F. Vincent, hingga Ashley Benson. Adapun Cara Delevingne mengaku lebih nyaman berpacaran dengan sesama perempuan dibanding dengan laki-laki. Maisy Ricardon Sellers. Tak hanya dalam negeri, di luar negeri pun justru lebih tergolong belak-belakan. Aktris Maisy Ricardon Sellers secara belak-belakan mengaku bahwa dirinya adalah seorang penyuka sesama jenis. Bintang Legend of Tomorrow ini diketahui sudah berpacaran dengan penulis sekaligus penyanyi asal San Francisco, Clay, sejak 2016. Hubungan sesama jenis itu pun berjalan langgeng dan tetap romantis sampai saat ini. Sarah Paulson. Aktris Hollywood lainnya yang mengaku lesbian adalah Sarah Paulson. Bintang film series American Horror Story ini telah menjalin asmara dengan Holland Taylor sejak tahun 2015 lalu. Hubungan mereka sempat bikin heboh karena perbedaan usia mereka yang terpaut jauh, yakni 32 tahun. Meski begitu, keduanya masih menjalani hubungan sesama jenis sampai saat ini. Kristen Stewart, perempuan yang identik dengan tokoh Bella, si vampir cantik di film Twilight, itu sempat menjalin cinta dengan beberapa wanita. Ya, Kristen Stewart akhirnya jatuh ke pelukan Dylan Mayer. Keduanya mulai berpacaran sejak tahun 2019 lalu. Adapun Kristen Stewart dan Dylan pun tak ragu untuk membagikan potret kebersamaannya di media sosial. 3 tahun pacaran, mereka berulang kali dikabarkan telah bertunangan.